Hari ini kami berdua nak bawa anda semua untuk lihat identiti Kuala Kasar dengan pergi ke satu tempat ini. Nak tahu ke mana? Jom kita kami. Tada! Sekarang kita berada di sebenarnya, kawasan Mandung ni terletak di selatan Bandar Kuala Kasar, negeri Perak. Dan salah satu tarikan di sini adalah Jambatan Mandung. Okey, apa yang menarik dekat jambatan ini? Terdapat sungai Perak di bawah ini. Untuk makluman semua, lukisan ini dilukis oleh saudara Muhammad Azizul Ismail dan saudara Muhammad Hizbullah Hafifi Firdaus. Pada permulaan jabatan, pelukis mengetengahkan lukisan mural kerap tangan dan makanan sabu, mie, laksa, laman dan keris. Tapi apa yang menariknya, kita boleh melihat cara membuat keris dan lampu secara live di Kuala Kasar. Okey, seterusnya adalah Mural Galeri Sultan Azlan Shah. Menariknya, seni bina ini tepat sentuhan dari India dan Aceh. Bagi anda yang nak tahu bagaimana kehidupan seorang sultan, lawat je galeri ini. Bercuti di Perak takkan lengkap tanpa melawat salah satu muzium yang ada, yang mana dahulunya dikenali sebagai Istana Kenangan Bukit Chandan. Muzium ini menempatkan bentuk asal bilik-bilik di dalam istana seperti singgasana, bilik beradu, dapur dan lain-lain.
masjid. Masjid ini merupakan masjid diraja Perak dan mempunyai seni bina yang agak unik. Masjid yang berbentuk segi lapan ini memiliki kubah induk besar di tengahnya yang berwarna emas dan dikelilingi dengan empat buah menara dengan kubah yang lebih kecil. Dan di antaranya pula terdapat menara-menara kecil yang berjumlah 16 menara itu semuanya. Baiklah, sampai di sini saja perkongsian kami kali ini. Semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Bye.